Nusantara dimanapun berada, jumpa lagi di video kali ini. Kita ada di acara Kirab Budaya East Borneo International Blogsplore Festival. Dari Pinra, Sulawesi Selatan. Jika lo ada Selatan Korea, kita juga punya yang Selatan. Kali ini dari Sulawesi Selatan. Ladies and gentlemen, this distinguished guest is for the International Folklore Festival is supported by CIOFF atau RSTO Indonesia. Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2016 yang bernama Federasi Olahraga Barongsai Provinsi Kalimantan Timur atau yang biasa disebut FOBI Kalimantan Timur. Pada tahun 2018, cabang olahraga barongsai dan naga sudah dieksibisikan di Pekan Olahraga Nasional 2018 Jawa Barat, di mana kontingen FOBI Kalimantan Timur memperoleh 1 medali perak dan 1 medali perunggu. Pada tahun 2022, tim FOBI Kalimantan Timur mengikuti kejuaraan nasional di Yogyakarta dan berhasil memperoleh 2 medali perak dan 2 medali perunggu. Kembali pada tahun 2023, tim FOBI Kalimantan Timur mengikuti babak kualifikasi PON 21 2024 di Pontianak, juga berhasil memperoleh 1 medali emas dan 1 medali perak dan meloloskan diri ke PON 21 2024 di Aceh Sumatera Utara. Pada bulan September 2024, tim FOBI Kalimantan Timur khususnya kategori naga akan mengikuti 3 nomor pertandingan, yaitu naga taulu bebas, naga halang rintang, dan naga kecepatan, dan memperebutkan 3 medali emas dari 13 provinsi yang lulus pada 2024 di Aceh, Sumatera Utara. Kan terkenang selama
recognized as one of the princes of competitive sports in Indonesia. And this team achieved 2 silver medals and 2 bronze medals. Sampai jumpa di video akan datang. Jangan lupa like, comment, share, juga subscribe.